بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أما بعد، حسنا، topik kita pagi hari ini adalah membahas tentang syuf'ah. Syuf'ah itu bagaimana pengertiannya? Syuf'ah itu sesungguhnya adalah masih merupakan cabang dari syariat jual beli. Jadi kalau kita membahas tentang konsepsi syuf'ah, maka pertama-tama yang harus terbayang adalah ini masih membahas tentang jual beli. Jadi kalau kita sudah paham bagaimana jual beli secara umum itu seperti apa, gambaran akadnya bagaimana, maka syuf'ah itu sesungguhnya adalah rincian dari syariat jual beli ini. Adanya syariat syuf'ah itu untuk mencegah dharar. Jadi biar tidak ada unsur merugikan dalam muamalah di tengah-tengah masyarakat Islam, maka syuf'ah ini disyariatkan kepada mereka. Gambaran syuf'ah itu bagaimana? Nah, saya kasih ilustrasi, satu contoh praktis untuk bisa memahami seperti apa syuf'ah itu. Misalnya, ada dua orang, satu bernama Agus, yang dua bernama Joko, misalnya. Dua orang ini memiliki rumah bersama, rumah mustarak. Anggap aja misalnya rumahnya seperti inilah. Ini anggap aja rumahnya Agus dan rumahnya Joko. Bagiannya, Agus dan Joko ini memiliki rumah secara bersama-sama. Bagian masing-masing kasarannya 50% lah. Anggap aja kalau rumah ini, berarti rumahnya Agus adalah area depan sini. Jadi area depan sini ada kamar 1, 2, 3. Kemudian termasuk kamar belakang itu semuanya miliknya Agus. Sementara miliknya Joko adalah ruangan ini, dan kamar itu. Dia masuknya dari pintu sana sebagai ruang tamunya, sementara si Agus itu pintu tamunya berada di sini. Lalu kemudian suatu hari Joko menjual bagiannya. Berarti yang di sini itu dijual. Dijual kepada seorang laki-laki yang bernama Parjo misalnya. Dijualnya harganya adalah 50 juta. Jadi kamar ini, ruangan ini, kamar itu yang merupakan separuh dari rumah ini, itu dijual dengan harga 50 juta kepada Parjo. Setelah Parjo memilikinya, maka kemudian Parjo menggunakannya sebagai kandang ayam. Ya, namanya orang punya barang kan terserah dia mau menggunakan apa, mau digunakan tempat tinggal, digunakan tempat les, dibuat untuk tempat bisnis, termasuk diantaranya kandang ayam, bisnis ayam misalnya, bisa. Nah, pada saat rumah ini masih dimiliki oleh Joko, separuh rumah ini masih dimiliki oleh si Joko, maka Agus tidak mengalami gangguan. Karena kalau sekedar kehidupan rumah tangga biasa, istilahnya masih bertetangga, meskipun nempel begitu, insya Allah tidak terganggu. Kegiatan harian rumah tangga paling-paling kan hanya masak. Ya, kalaupun ada bau masakan yang menggoda tetangga, itu kan tidak terlalu menyakitkan hati daripada bau kandang ayam dan keributan ayam yang berkokok, bertengkar, dan bulu-bulunya serta macam-macam itu menimbulkan akhirnya usahanya si
Parjo ini menimbulkan doror kepada Agus. Nah, dalam kondisi ini secara syariat Agus ini punya hak untuk memaksa Parjo menjual rumah ini kepadanya. Nah, gitu ya. Nah, hak memaksa semacam perbuatan Agus yang memaksa Parjo untuk menjual bagiannya ini kepada Agus ini, itu yang dinamakan dengan syuf'ah. Gitu ya. Jadi istilah syuf'ah itu adalah perbuatan memaksa orang lain untuk menjual hak kepemilikannya kepada dia. Itu masih terkait dengan mana bahasanya. Syuf'ah itu dari kata syafa'ah yang maknanya menggenapkan. Nah, jadi dikatakan syuf'ah karena dia menggenapkan kepemilikannya dengan cara mengambil secara paksa kepada orang lain untuk menjual. Jadi maksanya itu maksa jual ya, bukan maksa ngerampok, bukan maksa hosok, tapi maksa menjual. Jadi tidak dirugikan juga, tidak benar-benar, tidak terlalu dirugikan lah maksudnya. Bukan tidak terlalu dirugikan. Maksanya ini sifatnya bukan menzalimi si Parjo tadi, bukan. Tetapi untuk menghilangkan doror yang dialami oleh Agus tadi. Nah, terkait harga yang diterima oleh Parjo itu, maka Parjo bisa mengambil salah satu di antara tiga cara. Yang pertama adalah Parjo bisa mengambil uang langsung dari Agus. Jadi ketika belinya 50 juta, maka dia mendapatkan 50 juta langsung dari Agus. Ini harganya kamu beli 50 juta dari Joko ya. Maka ini saya beri ganti ruginya, kompensasinya. Kamu beli 50 juta, saya kasih 50 juta sebagai harga dari hargamu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Agus ini bersedia menjadikan harga bagiannya sebagai piutang. Ya, jadi yang penting ketika sudah dipaksa itu hak rumahnya sudah menjadi miliknya, maka kemudian si Agus ini langsung dihukumi punya hutang sebanyak 50 juta kepada si Parjo tadi. Nah, ini solusi yang kedua ini bisa terjadi ketika si Agus ini masih belum punya uang, tetapi bisa mengusahakan uang dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah meminta kepada qadhi untuk membayarkan harganya. Bisa. Jadi keterlibatan negara. Jadi, diambilkan dari kas negara untuk membayarkan itu, karena negara dalam Islam itu hadir dalam kondisi ada doror di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh kedua belah pihak itu. Jadi misalnya situasi si Agus ini bokek banget, tidak punya uang sama sekali, tapi dia terganggu dan dia nggak bisa hidup kalau harus bertetangga dengan kandang ayam. Itu sangat membahayakan dirinya, dan dia mau pindah juga nggak bisa, propertinya hanya di situ. Kalau dia keluar dia butuh biaya lagi. Nah, makanya semacam ini negara hadir untuk memberikan solusi, dialah yang membayarkan uang pembelian secara paksa kepada si Parjo tadi, gitu ya. Jadi ini gambaran syuf'ah itu ringkasnya kira-kira seperti ini. Jadi betul jual beli itu hukum asalnya adalah ikhtiari, pilihan sifatnya. Tapi ternyata dalam syariat Islam ada kondisi tertentu di mana jual beli bisa dipaksakan. Ya, ini ketika ada doror yang mengenai salah satu dari warga masyarakat. Nah, yang semacam ini saya lihat bukan hanya pada kasus syuf'ah. Memang saya lihat itu cara Islam menyelesaikan perselisihan konflik individu itu sangat sangat bagus sekali. Pertama-tama orang Islam itu diajari konflik apapun itu sebaiknya dipandang sebagai amal. Itu afdalnya. Konflik apapun itu dipandang sebagai amal. Makanya ketika dizalimi orang, perintah Islam itu kan bukan balaslah, bukan tuh. Yang diajarkan pertama kali adalah sabarlah, tabahlah. Karena orang yang dihinakan akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang dizalimi akan diangkat derajatnya oleh Allah. Begitulah ajaran Islam.
Kalau semacam ini tidak kuat, maka Islam rasional juga. Jadi bukan berarti kemudian Islam dididik orangnya untuk menjadi orang yang defensif, kemudian menjadi alasan bagi orang untuk menjajah dia atau membuat jadi lemah, gitu. Tidak. Nah, dalam kondisi tertentu maka diizinkan juga untuk menuntut hak. Nah, saat menuntut hak ini berarti targetnya sudah bukan lagi amal, tetapi meminta haknya yang secara duniawi tadi itu diizinkan dan difasilitasi dalam mekanisme peradilan. Gitu ya. Jadi disitulah maka diterangkan yang punya hak ini, yang punya hak itu. Nah, kalau sudah diputuskan, selesai. Gitu ya. Misalnya ini tidak selesai karena ada satu orang yang sangat keras kepala dan menimbulkan doror, maka dipaksa. Yang menimbulkan doror itu harus di, istilahnya itu orang bengkok yang kalau dibiarkan akan membahayakan masyarakat. Nah, yang semacam ini di negara akan menggunakan kekuatan polisinya, gitu ya, menggunakan kekuatan hukumnya itu untuk memaksa tunduk pada keputusan hukumnya, hakim. Ya. Nah, ini saya teringat kisah di zaman Nabi ketika ada seorang laki-laki yang saya agak lambat-lambat, nanti saya cek lagi ya anunya, riwayatnya. Intinya itu ada perselisihan antara seorang tetangga dengan tetangga lainnya terkait dengan pohon. Jadi ada pohon yang dimiliki seorang tetangga yang ganggu tetangganya, begitu. Lalu kemudian dilaporkan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, pohonnya tetanggaku ini mengganggu saya. Maka Rasul kemudian bilang kepada pemilik pohon itu, maukah kamu memberikan pohon itu kepada tetanggamu dan kamu mendapatkan balasan di surga? Nah, ini kan berarti dijadikan amal ya. Solusi pertama itu dijadikan amal. Dan luar biasa, Rasulullah memang pertama itu mikir keselamatan umatnya di akhirat. Gimana? Mau diberikan untuk ke surga? Dia jawab, enggak. Ada ya, ternyata orang-orang kayak gitu ya. Orang-orang yang sudah dikasih tawaran kebaikan di akhirat, tapi nolak, itu ada. Ya, zaman Nabi sudah ada kayak begitu itu. Enggak mau, padahal Rasul sendiri yang menawarkan loh ya. Ada, orang tipe-tipe semacam itu ada. Enggak mau. Terus Rasul mengatakan, nah, solusi kedua, maukah kamu menjual pohonmu itu kepada saudaramu? Ini, maksudnya kalau sudah dijual, kan terserah bagi orang yang sudah memilikinya, mau ditebang atau apa, yang penting menghilangkan doror tadi. Dia jawab, tidak. Dia menolak juga itu. Sudah dikasih solusi ganti rugi begitu ya, ternyata menolak juga. Langsung Rasulullah berkata tegas, antador, kamu orang yang menimbulkan doror. Langsung kemudian beliau memerintahkan pada tetangga yang terganggu tadi, potonglah dan gak ada kehormatan lagi pada hartanya. Sudah itu, dipotong tanpa ganti rugi. Sudah akhirat gak dapat, dunia juga tidak dapat. Gitu ya, makanya ini seperti inilah cara, saya melihat ada keindahan luar biasa dalam ajaran Islam terkait dengan cara menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warganya itu. Ya, ini kalau ini nggak akan kita temukan pada hukum positif. Hukum positif itu hanya bicara hitam putih. Ya. Jadi kalau satu hukum bilang ini bersalah, meskipun menurut apa itu namanya rasa keadilan itu tidak bersalah, ya tetap dihukum. Karena mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang seperti yang ada dalam ajaran Islam itu, ya gitu. Baik, sekarang kita masuk ke topiknya. Wasyuf'ah wajibah. Syuf'ah itu wajib. Jadi artinya harus dilaksanakan dalam kondisi ada doror tadi memang, ya wajib. Bil khultah, ya. Tapi kewajibannya adalah bil khultah. Maksudnya khultah itu kepemilikan mustarak. Khultah dari kata khalatoh, maksudnya mencampur. Seperti Pak Joko dengan Pak Agus tadi, itu kepemilikannya mustarok. Nah, ini bisa disebut khultoh, sudah nyampur gitu loh ya. Dunal jiwar, bukan karena jiwar, ketetanggaan. Jadi kalau harta itu keberadaannya adalah karena ketetanggaan, tidak ada syuf'ah. Jadi misalnya, kita punya rumah di sini, terus bertetangga dengan rumah yang ada di timur sana, kita nggak bisa
misalnya rumah timur sana itu menjual rumahnya pada orang lain, kita nggak boleh memaksa orang itu untuk menjual rumahnya pada kita, nggak bisa. Itu maksud dari hanya khultoh, bukan dengan jiwar. Bedanya di situ ya. Jadi hanya di harta-harta yang dimiliki secara mustarak. Fima yanqasimu, terkait pada harta yang bisa dibagi. Jadi itu hanya berlaku pada harta yang bisa dibagi. Seperti yang saya contohkan rumah ini, itu bisa terpisah tegas. Yang miliknya, meskipun kepemilikan mustarak, tapi bisa terpisah dengan tegas. Yang miliknya Pak Agus di separuh rumah bagian depan ini, miliknya Pak Joko yang separuh bagian belakang dengan pintu di samping sana. Nah, ini maksud dari fima yanqasim, duna ma la yanqasim. Tapi tidak berlaku pada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Nah, ini kalau dicontohkan di Bulgho, misalnya kepemilikan terhadap kamar mandi yang kecil, kan nggak mungkin dibagi gitu ya. Nah, semacam ini nggak bisa diterapkan syuf'ah, karena memang jualnya itu juga jualnya kalau yang sifatnya nggak bisa dibagi itu kan juga susah untuk bisa ditempati secara terpisah ya, dimanfaatkan secara terpisah kan nggak mungkin hal-hal yang tidak bisa dibagi itu. Wa fi kulli ma yunqalu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi, dan pada segala sesuatu yang tidak bisa dipindah berupa tanah. Nah, ini maksudnya properti yang tak bergerak. Jadi syuf'ah itu berlaku pada properti yang tidak bergerak, misalnya seperti tanah ladang, sawah, tanah perkebunan, tanah kaplingan dan sebagainya. Ya, al-aqar itu properti mananya ya. Wa ghairihi, dan selainnya, bisamanil ladzi waqa'a 'alaihil bai', dengan harga yang mana jual beli itu terjadi pada harga tersebut. Jadi syuf'ah itu bukan transaksi baru, tetapi hanya mengganti harga yang sudah terjadi sebelumnya. Makanya saya kasih contoh tadi itu, kalau belinya Pak Parjo itu 50 juta di sini, maka ya transaksi untuk pemaksaan syuf'ah itu ya hanya 50 juta tadi, tidak boleh lebih, tidak boleh atau tidak boleh kurang, kecuali kalau diridhoi ya. Kalau kurang kan mengurangi hak ya, tapi kalau lebih minta itu tidak bisa. Jadi harus dengan harga yang telah disepakati. Dasar disyariatkan syuf'ah adalah hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza waqa'atil hudud wasrifat at-turuq fala syuf'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi, jika sudah ditetapkan batas-batasnya dan dibuat jalan-jalan, maka tidak ada syuf'ah lagi. Ini dalam riwayat Muslim, riwayatnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syuf'ah fi kulli syirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin la yasluhu an yabi'a hatta ya'ridu 'ala syarikihi fa ya'khudha aw yad'a fa in aba fa syarikuhu ahaqqu bihi hatta yu'dhinahu. Rasulullah bersabda, syuf'ah itu terjadi pada setiap harta mustarak, baik itu tanah atau rumah atau kebun. Jadi zaman dulu itu gitu ya, prakteknya syuf'ah itu pada tanah, rumah, kebun. Ya, yang dan tidak boleh untuk menjualnya sampai menawarkan kepada rekannya, syariknya, sehingga dia bisa mengambilnya atau meninggalkannya. Kalau dia menolak, maka rekannya itu yang lebih berhak sampai dia mengumumkannya. Jadi ini dasar syar'i mengapa ada syariat syuf'ah. Jadi sudah memang ada zaman dulu itu pemaksaan jual beli untuk menghilangkan doror yang dinamakan syuf'ah semacam ini. Wahia 'alal faur. Dan syuf'ah ini harus seketika. Jadi maksudnya begitu Pak Parjo ini membelinya ya, lalu kemudian si Pak siapa tadi yang milik depan, Pak Agus ini tidak berkenan, maka saat itu juga dia harus melaksanakan hak syuf'ahnya itu. Fa in akharaha ma'al qudrah 'alaiha batalat. Kalau dia menundanya padahal mampu untuk melakukan syuf'ah itu, maka batal hak syuf'ahnya.
Jadi kalau kalau nggak langsung, maka nggak bisa itu menerapkan hak syufa'nya. Jadi alal faur statusnya. Jadi misalnya statusnya misalnya kalau dia itu tahu bahwa itu dijual dan tiap hari tahu bahwa pemilik baru itu sudah menggunakannya untuk tempat tinggal atau untuk kandang atau yang lainnya, kemudian dia diam. Begitu satu tahun kok merasa nggak enak ya tetanggaan sama orang ini, lalu kemudian memaksa meminta hak syufahnya, semacam ini tidak boleh, karena harus langsung gitu. Alal faur, faur itu jadi tidak bisa ditunda. Kalau misalnya penundaannya adalah karena ada uzur, misalnya nggak tahu kalau rekannya menjual, dia masih bepergian, masih safar, setahun kemudian baru tahu, loh kok ada pemilik baru di sini, saya nggak suka dengan yang ini, nah, kemudian dia minta hak syufahnya, nah itu boleh. Jadi maksudnya alal faur itu adalah seketika dia tahu bahwa itu dimiliki oleh pemilik baru, gitu ya. Gitu. Kalau dia sudah tahu padahal ada kemampuan untuk mengingkari atau minta syuf'ah, maka ketika dia minta syuf'ah tidak diterima, hak syuf'ahnya jadi batal. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syiqsin, dan seandainya ada orang yang menikahi seorang wanita dengan syiqsin, syiqsin itu nasib, bagian. Maknanya nasib bagian tertentu. Jadi maksudnya menikahi seorang wanita dengan mahar bagian dari syirkah. Nah, gitu ya. Misalnya Pak Joko tadi kan punya rumah ini ya. Nah, dia masih bujangan terus menikah dengan seorang wanita. Maharnya adalah separuh rumahku yang ada di sini. Nah, gitu ya. Itu maksudnya berarti tazawwaja imra'atan 'ala syiqsin. Jadi dia nggak punya harta utuh, tapi harta yang dimiliki secara bersama itu yang dijadikan mahar. Jadi maksudnya gitu ya. Terus bagaimana kalau kasusnya semacam ini? Ya, kan bisa jadi si Pak Agus ini nggak seneng loh kok dijadikan mahar. Karena kalau mahar itu kan artinya dimiliki orang lain tuh, bukan dimiliki Pak Joko tadi. Ya, maka yang dilakukan bagaimana? Akhadahu syafi'u bimahril mithli. Maka orang yang punya hak syuf'ah itu boleh mengambilnya dengan membayar mahar misli. Nah, jadi ini dibedakan dengan jual beli tadi. Kenapa? Karena kalau membelikan mahar itu kan bukan jual beli. Jadi misalnya kalau si Pak Joko tadi itu menjadikannya sebagai mahar, maka Pak Agus kan gak bisa membayar dengan harga jual beli. Berapa harganya? Wong tidak dihargai toh. Kan hanya dijadikan mahar begitu aja. Maka solusinya adalah ini bisa langsung dipaksa diambil dengan nanti bayar mahar misli. Mahar misli itu apa? Mahar misli itu adalah mahar yang jumlahnya itu disesuaikan dengan wanita yang semisal dengan dia. Gitu ya. Maksudnya begini. Mahar wanita itu beda-beda. Tergantung kualitas wanitanya. Nah, gitu ya. Tergantung kualitas wanitanya. Maka kalau di zaman dulu anaknya seorang khalifah, maharnya itu akan berbeda dengan anaknya seorang tukang sampah. Berbeda. Mahar seorang wanita yang alim, berilmu, itu akan berbeda dengan seorang wanita yang idiot kalau dia menikah, gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau seorang lelaki itu menikahi seorang wanita tanpa menyebut berapa maharnya, kalau terjadi perselisihan nanti hakim akan menetapkan mahar wanita itu dengan mahar misli. Jadi nanti akan mengundang pakarnya, ahli mahar mungkin ya. Ditanya, kalau wanita kayak gini tuh berapa maharnya mestinya? Nah, begitu. Misalnya pakarnya bilang, "Oh, iya 25.000 aja wanita kayak gini misalnya ya." Ya sudah, berarti mahar mislinya itu yang diberikan. Kalau dia pakarnya bilang, "Oh, wanita kayak gini maharnya ya 50 juta ini." Nah, maka itulah yang diberikan sebagai mahar. Karena mahar itu hukum asalnya memang harta. Hukum asal mahar itu harta. Di Quran juga dinyatakan begitu. Boleh jasa itu dalam kondisi tertentu yang itu bukan hukum asal. Ya, jadi untuk kasus kepemilikan bersama yang dijadikan mahar itu orang yang
punya hak syuf'ah atau diistilahkan syafi'ah di sini, itu bayarnya bukan dengan harga jual beli. Jadi jangan tidak pakai standar. Rumah ini kalau dijual harganya berapa? Bukan standarnya, tetapi mahar mislinya. Kenapa? Karena akadnya jual beli itu. Bukan, maaf. Karena akadnya adalah akad pernikahan dan itu dijadikan sebagai mahar, sehingga bukan ukuran jual beli lagi yang dipakai. Ini maksud dari kalimat Abu Suja, begitu maknanya ya. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha 'ala qadril amlak. Kalau misalnya yang punya hak syuf'ah itu adalah sekelompok orang, maka mereka berhak untuk memilikinya sesuai dengan kadar kepemilikan. Jadi misalnya yang punya rumah depan ini bukan hanya Pak Agus, tetapi ada 5 orang. Gitu ya, ada 5 orang. Terus yang punya rumah ini Pak Joko tadi itu menjualnya dengan harga 50 juta. Maka nanti dari 5 orang itu misalnya masing-masing rata begitu ya, 20% masing-masing, maka dari 50 juta itu maka nanti haknya adalah 10 juta 10 juta diberikan kepada 5 orang tadi. Itu maksud dari mereka berhak ala qadril amlak, sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing. Jadi tinggal dibagi aja gitu ya. Itu secara logika begitu.